Pelabuhan Tanjung Priuk. Anak Jakarta pasti sudah tak asing dengan lokasi yang satu ini ya. Berawal dari pelabuhan pembantu pada era kolonial Belanda, pelabuhan yang resmi beroperasi pada 1886 ini telah bertransformasi menjadi salah satu pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Menurut catatan sejarah, sejak dulu kawasan ini menjadi objek vital yang menentukan barometer perekonomian negara kita. Lebih dari satu abad berselang waktu dan terus eksis hingga kini, tak heran ya anak Jakarta, pelabuhan seluas 10,28 km persegi ini tak sekadar pintu masuk bagi antrian penumpang dan barang ekspor-impor antar pulau, tetapi juga menjadi saksi dari beragam peristiwa yang merekam sejarah Indonesia sebagai negara maritim di dunia. Setelah di episode sebelumnya, kita ditemani Ibu Tinia Budiati melihat sejarah dan miniatur pelabuhan Tanjung Priuk di Museum Maritim Indonesia. Maka di episode kali ini, tim Edge Jakarta beruntung sekali ditemani Pak Bagus dan Pak Andi dari perangkat pelabuhan untuk mengunjungi langsung beberapa spot menarik, bersejarah, dan belum banyak diliput media di pelabuhan Tanjung Priok. Penasaran? Siapkan teropongmu anak Jakarta, kapal jangan sampai oleng komandan. Lokasi pertama, selamat datang di area Paletage Station. Tepat di samping kanan ada sebuah bangunan kokoh berkelir putih gading yang menyita perhatian mata nih. Anak Jakarta, ada yang bisa tebak bangunan apa ini? Ya, ini adalah dermaga kepanduan yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada 1877 bersamaan dengan pembangunan pelabuhan Tanjung Priok secara keseluruhan. Otomatis, dermaga kepanduan ini adalah saksi sejarah dari seluruh aktivitas pelabuhan dari era kolonial Belanda hingga kini. Karenanya, gedung bergaya Art Deco ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Di depan gedung dermaga kepanduan terdapat batu prasasti yang ditulis pada 1977 untuk memperingati 100 tahun hari jadi pelabuhan Tanjung Priok. Di atasnya tertulis pesan para pendahulu kita, intinya jangan sampai kita sebagai generasi penerus bangsa melupakan pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu objek bersejarah yang patut kita jaga. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke dalam gedung. Menurut penuturan Pak Bagus dan Pak Andi, meski telah 144 tahun berdiri, konstruksi bangunan dermaga kepanduan masih kokoh. Dulu bangunan ini didominasi dengan unsur kayu yang tentu saja kian hari lapuk termakan waktu. Karenanya, pada 2018 dilakukan renovasi pada bagian dinding, pintu, dan kaca. Tapi tidak sembarangan anak Jakarta, karena gedung ini adalah cagar budaya, proses renovasi tidak boleh mengubah pola bangunan alias masih setia dengan desain aslinya. Nah, kalau yang terpampang di dinding itu adalah foto para pimpinan dermaga kepanduan yang pernah menjabat di era lampau hingga saat ini. Kita lanjut ke lantai 2 yuk. Ini bagian yang paling unik dan estetik anak Jakarta. Ya, di dinding keramik ini terdapat sebuah mural yang digambar oleh Robert Depp, seorang muralis berbakat pada 1920-an. Menurut Pak Andi, Robert sengaja didatangkan dari negeri kincir angin untuk menggambarkan suasana sibuknya pelabuhan Rotterdam Belanda di era 1626. Beralih ke bagian depan gedung, inilah ruangan untuk memantau pergerakan kapal masuk di area pelabuhan Tanjung Priok. Di era itu, teknologi tentu tidak secanggih saat ini anak Jakarta. Proses pemantauan hanya mengandalkan teropong. Menurut Pak Bagus, teropong dan kemudi kapal ini adalah replika yang dibuat di tahun 1960-an. Dengan desain bangunan yang apik, tanpa teropong pun kita bisa dengan mudah melihat kapal-kapal yang akan masuk ke area pelabuhan ya anak Jakarta. Yuk lekas kita naik lagi ke lantai 3 atau tower navigasi.
Di sini pandangan kita akan semakin jelas melihat lalu lintas kapal. Lokasi yang strategis menjadi alasan dari pembangunan dermaga kepanduan ini. Belanda saat itu sudah mempertimbangkannya dengan matang, hingga kini pun kita masih bisa merasakan manfaatnya. Lokasi kedua, gedung berkelir kuning yang mulai mengusam ini adalah gedung bekas karantina haji yang diperkirakan beroperasi pada 1960 sampai 1970-an. Para jemaah haji kala itu sementara singgah di sini sebelum bertolak ke Tanah Suci. Dari segi arsitektur, tak ada kesan gaya Belanda seperti lokasi pertama. Kini, bangunan ini dialihfungsikan sebagai kantor Pelni untuk Departemen Pergudangan di bawah naungan kantor pusat. Lokasi ketiga atau terakhir adalah Fast Traffic Service atau VTS. Siapa sangka anak Jakarta, dulu bangunan ini bernama Mensu Asem atau Menara Suar Asem. Karena kala itu, lokasi ini banyak ditumbuhi pepohonan asem. Menara Suar ini beroperasi 24 jam non-stop untuk layanan informasi, pelayanan lalu lintas manajemen kapal, dan pelayanan asisten navigasi kapal. VTS diperkirakan dibangun di tahun 1900-an atau awal abad ke-20. Yeay, tuntas sudah susur 3 lokasi menarik dan bersejarah di area Pelabuhan Tanjung Priok. Semoga tayangan ini semakin menambah wawasan kebaharian kita ya, anak Jakarta. Sekaligus memantik kita untuk terus mengulik lokasi-lokasi sejarah Pelabuhan Tanjung Priok. Karena menurut Pak Andi dan Pak Bagus, masih banyak sejarah yang harus dicatat sebagai arsip yang mendokumentasikan perjalanan Pelabuhan Tanjung Priok. Jas Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah anak Jakarta.